Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Mama Sisil. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa menyapa teman-temanku semua dan share lagi kegiatan aku di hari ini. Nah, di video kali ini, Alhamdulillah, Mama masih di kampung halaman Mama ya, yaitu kampung Indramayu. Nah, sekarang Mama ini mau pergi belanja sayuran, teman-teman. Maaf ya, teman-teman, tadi ada suara Sisil sedikit. Ya begitulah Sisil ya. Nah, sekarang Mama ini mau pergi belanja sayurannya. Ya, toko sayurannya sih deket lah, deket sama rumahnya neneknya Sisil dan enggak begitu jauh. Soalnya kita di sini itu ya alhamdulillah ya deket kayak toko-toko sayuran, kayak toko-toko sembako. Jadi kita mau kemanapun juga deket dan alhamdulillah gitu, banyak orang-orang yang jualan. Jadi ya kita itu kampungnya itu nggak terlalu pelosok-pelosok banget ya. Ya enaknya kalau di kampung itu ya beginilah teman-teman, suasananya sejuk ya, tentram lah pokoknya ya. Nah sekarang kan cuacanya itu lagi mendung, jadi ini padahal udah jam 6 ya. Biasanya kan kalau jam 6 itu kalau cuacanya terang mah udah agak apa ya, terang banget gitu. Nah sekarang kayak agak-agak mendung ya, nggak tahu lah ini mau hujan enggak ya. Nah ini dia toko sayurannya teman-teman. Mama mau belanja-belanja sayuran dulu, mau bikin sop gitu untuk Sisil sama mbahnya Sisil ya, kita yang makan bareng lah ya. Nah ini yang jual sayurannya. Ini harga bawang di sini itu sama sih seperti di sekarang, nggak jauh beda ya. Jadi menurut Mama sih kampungnya Mama itu sama di Cikarang itu yang gak beda jauh gitu harganya, cuman ya ada sedikit lah ya sayuran yang agak murahan gitu. Nah lanjut, sekarang Mama udah nyampe rumah, ini udah nyampe rumah neneknya Sisil. Sekarang Mama mau siap-siap memasak buat bikin sop duluan ya, soalnya kan Mama kan itu pagi-pagi kan mau nyuapin itu mbahnya Sisil dulu yang lagi sakit. Jadi Mama usahain ini sopnya itu matang duluan ya, dan karena mumpung Sisil lagi masih tidur, jadi Mama buru-buru masak deh, soalnya kan nanti setelah masak selesai Mama itu buru-buru mengurus atau membantu mbahnya Sisil ya, untuk bantuin ganti pempesnya, terus juga kan bantuin kayak lap-lap badannya, bantuin untuk makannya, soalnya kan banyak Sisil itu dia nggak bisa jalan ya. Jadi kalau duduk aja dia itu harus dijaga gitu, gimana lah ya, so katanya sih ada yang patah gitu di bagian tulangnya. Jadi ya duduk aja kan harus dibantuin, harus dijaga gitu. Jadi semuanya itu ya repot lah ya kalau mengurus orang tua yang udah seperti itu. Tapi ya alhamdulillah gitu, kita semua itu masih diberikan kesehatan, umur panjang ya. Ya jadi bagi teman-teman yang orang tuanya yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan penyakitnya, diangkat segala penyakitnya ya. Semoga mbahnya Sisil juga segera sembuh gitu, jangan lama-lama sakit, kan nggak enak ya kita lama-lama sakit itu. Lanjut teman-teman, ini Mama Sisil masaknya rempong sekali ya.
kalau masalah masak nasi sih sudah dimasakin gitu sama neneknya Sisil subuh-subuh. Jadi mama Sisil cuman tinggal masak sayur sop doang gitu sama yang lainnya. Dan kalau yang beres-beres rumah seperti nyapu, seperti yang lain-lain kayak ngepel itu ya paling yang banyak Sisil ya. Jadi mama Sisil mah tugasnya ya paling masak gitu kalau di kampung tuh. Ya gimana lah ya, kalau di kampung kan dibagi-bagi gitu tugasnya. Jadi kita nggak capek seperti kita di Cikarang gitu. Kalau di rumah sendiri kan semuanya kan serba sendiri ya. Jadi ya alhamdulillah gitu. Sampai sekarang kayak Mama Sisil, kayak orang tuanya Mama Sisil juga alhamdulillah gitu masih diberikan kesehatan, umur panjang ya. Semoga orang tuanya, mama-mama di sana, teman-teman di sana semuanya, semoga orang tuanya pada sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini sekarang Mama Sisil sudah sampai di rumahnya Mbaknya Sisil ya. Ini mama mau bantuin dia makan ini. Nah, seperti ini teman-teman kondisi Mbaknya Sisil ya. Jadi ya duduk aja dia itu harus dijaga di belakangnya gitu. Kalau makan sih dia tuh masih bisa sendiri ya, masih bisa megang sendiri gitu. Soalnya kan kalau bagian tangan sama badan kan masih kuat lah ya untuk pegang-pegang apa mah. Cuman kalau bagian kayak perut ke bawah itu dia tuh sakit nyeri gitu, soalnya kan kaki sebelah kirinya itu katanya kan ada yang patah tulangnya gitu teman-teman. Ya gimana lagi lah ya, kondisi orang tua seperti itu kita harus membantu jagain apalah yang sebisanya kita gitu. Nah sekarang setelah itu mama ini lanjut teman-teman, lanjut untuk nyuapin Sisil. Nah kalau nggak seperti ini Sisil tuh nggak mau makan ya. Jadi mama itu ya harus ngikutin Sisil kemana gitu supaya dia itu mau makan. Entah mainnya kemana mama itu harus diikutin gitu supaya dia tuh mau makan. Nih kalau di kampung itu banyak entok-entok ya. Ini entok itu peliharaan uangnya Sisil. Nah sekarang Sisil sudah mandi, tapi dia habis mandi ya gitu deh, dia langsung pengen main gitu sama saudara-saudaranya. Ini cowok-cowok ini saudara-saudaranya Sisil ya teman-teman. Jadi ya gitu deh, dia itu alhamdulillah gitu langsung akur sama saudara-saudaranya. Jadi ya enak itu mamanya tuh kalau dia lepas main tuh, jadi mama tuh tenang gitu. Nah sampai di sini dulu ya, nggak kerasa video mama Sisil mau habis. Makasih yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye bye.